Ini sayang tuh. Coba. Nah, kalau bisa ambil seperti ini apel galanya. Kuning dan sedikit. Karena baru rusak tapi masih wow. Taran. Kita mau coba. Hai, pemirsa luar biasa. Kembali bersama saya. Petra Kipas Angin. Dan saya. Martinasi. Berbicara dari kebun apel Geneva, Switzerland. Apel. Hi, Mister. Do we know each other? We don't know each other, but I think I know you from YouTube channel, right? Yes. I'm Kakak Martin. Coba. Hey, Kakak Martin. Boleh ada kenalan? Ada pemirsa. Hai, pemirsa. Kenalan. Saya Kakak Petra. Yo, yo. Oh, Kakak Petra. Yes. Dari Martin Petra channel. Bukan. Dari siapa? Dari Ambon. Oh, dari Ambon. Tapi ada bikin apa di sini? Ya, biasa. Mau cari pacar baru. Oh, pacar baru. Kita juga cari pacar baru yang manis. Pemirsa. Ayo, enak. Wow. Ini petikan apel pertama, pemirsa. Oh, no. You see? Ada lubang. Busuk. Buang saja. Busuk juga, mari. Busuk. Coba. Pemirsa, pemirsa, ini sayang, sayangku, ambil yang ini. Coba. Wow. Wow. Hmm. Ya, ini enak. Coba. Hmm. Sabar. Wow. Hmm, enak. Ini sayang tidak terlalu merah. Coba. Yo, ini bisa. Wow, coba lihat itu, Bet. And you know, when you touch it, wow. it has to be segar, not panas. You. Permisa. Jadi Beta mau makan itu, karena baru rusak tapi masih wow. Good job. Coba. Bisa coba? Bisa sayang. Rasa apa? Manis toh? Segar sekali. Kuat, masih segar atau fresh dan manis dengan desa coba desa rasa paling spesifik. Kalau makan itu bisa bilang musim panas paling pernah paling panas karena ini dapat banyak matahari. Teksturnya bagaimana? Ditanya teksturnya bagaimana? Maksudnya? Aduh. Coba, teksturnya ini touching. Teksturnya dibandingkan dengan Petra punya kulit, mana yang lebih empuk? Mana yang lebih kenyal? Coba, teksturnya itu seperti kalau touching sesuatu yang paling round. Iya. Yeah. Dan paling enak touch. Apa itu? Seperti contohnya apa? Apel. Pemirsa, pemirsa, coba lihat. Wow, wow, pemirsa. Hi, sayang ini. Ambil. Wow. Ini bagus sayang, coba. Kan? No, busuk, coba Pet. Oh iya, busuk. Ini sayang.
Makan nih. Enak sekali. Ini sayang tuh. Coba. Tuh. Aduh jatuh. Tolong ambil loh. Wow. Pemirsa, ini loh, hei. Luar biasa sayang. Kan? Aduh. Luar biasa kan? Wow. Bagus-bagus pemirsa. Oke pemirsa, jadi kata bapak petani Martin, dia bilang kalau mau ambil apel itu jangan terlalu yang merah. Dan kalau bisa dia masih ada warna kekuning-kuningan begitu pemirsa. Ya, jadi warna merah tapi jangan terlalu merah tua. Iya, karena di dalam merah tua itu nanti dia cepat busuk inilah. Seperti ini contohnya ya. Yo. Ini sudah busuk ini karena terlalu merah. Ya, ya contohnya seperti ini pemirsa. Tadi apa nama buah apel ini? Gala. Ini buah apel gala ya. Kalau bisa ambil yang dia punya bentuk kayak begini. Sorry, dia punya warna seperti ini. Ada masih ada kuning dan juga sedikit kemerah-merahan. Ya? Hi, di mana-mana apel. Di mana-mana, bro. Kita cari juga ya? Iya. Mesti memang pilih dengan baik. Iya, kayak ini pemirsa. Ini sudah busuk di pohon. Ini busuk di pohon pemirsa ya. Coba. Ini di sini banyak sayang tuh bang. Sayang ini nih loh. Beta akan kasih tunjuk pemirsa bagaimana tuh kasih ambil dapat apel dari pohon. Dengan baik ya. Dengan baik, jadi mesti ambil itu. Ya. The pohon kecil dan nanti putar. Sampai lepas. Sampai dapat tuh. Oh, tutorial memetik apel dengan nanti benar. Nanti mesti cek. Sehingga ada tuh di sini ada. Yo, ini enak bisa ambil. Ini sayang. Ah itu, oh itu juga busuk. Busuk tuh. Coba. Oh, ini. Itu tuh besar. Ah itu. Oh yo, yang hilang tuh, oke, ale go. Siap. Jadi beta putar, coba. Bagus? Ini enak, dan coba pet, kenal. Masih segar tuh. Dingin. Bisa rasa. Iya, kalau dingin begini segar pemirsa. Yo. Tapi kalau pemirsa pegang dan panas, tidak bagus. Yo, jangan ambil. Ini bagus juga sayang. Coba. Kan? Bisa. Oke, coba pemirsa, beta putar sampai dapat. Sudah. Wow. Oh, jadi ini the pohon sudah rusak. Itu berarti mesti ambil begini. Ya, bisa. Tadah. Ini juga cinta. Ini bagus tuh, coba. Wow. Ini bagus tuh sayang. Coba. Yuk. Tuh? Yuk, bisa. Coba beta putar. Putar. Ini bagus. Oh, ini rusak. Halo, Bapak Petani. Ciao, pemirsa. Beta punya kerja baru. Kerja jadi apa? Kerja tukang apel. Sudah capek jadi guru ya? Iya. Jadi petani apel saja? Beta ingat pulang ke alami. Dia ingin kembali ke alam, pemirsa. Kembali ke alam. Jadi pemirsa? Sudah capek dengan kota. Sudah capek dengan sophisticated cewek yang dari Brooklyn. Cewek Brooklyn? Beta mau cari. Curhat ke pemirsa lagi, aduh. Beta mau cari cewek yang seksi. Nature. Beta
cewek ini suka nature ya. Dan coba beta suka, beta mau juga yang punya dua itu begitu. Why? Kurang ajar. Ih, di sini su habis sayang. Mungkin. Ini sing ada lagi di pohon sing ada. Pemirsa, ini apel hijau ya. Taran. Beta mau coba. Mau coba apel hijau? Aha. Gimana rasanya? Enak? Mm-hmm. Coba. Enak juga tuh. Sangat manis. I think we can take half merah, half hijau. We come back. Sangat manis pemirsa. Wow, pemirsa, banyak sekali kan? Baru pohon paling pendek-pendek. Sabar. Oke. The skin must be hijau. Paling pasti you this cewek. Pemirsa, mohon maaf ya, saya tidak bisa petik seperti Martin punya cara petik. Terlalu rapi, saya tidak bisa. Saya orangnya nih sembarangan. Saya orangnya ruwek-ruwekan. Kalau Martin kan petik harus diputar, diputar, diputar. Kalau saya tidak bisa, saya langsung tarik begitu, pemirsa. Mesti ambil dengan baik tuh. Tapi Pet tidak pernah percaya gurunya. Pemirsa. Wow. Wow. Taruh ini dulu. Ya. Pemirsa, kita baru datang belum sampai 10 menit sudah dapat segini banyak loh, bayangkan. Karena di sini ada banyak sekali, coba lihat pemirsa. Banyak. Kita memang keliling oleh apel, apel merah, apel hijau. Yes. Cuma berdiri di satu tempat ini, petik sepuasnya. Coba beta petik dengan baik. Dan oleh karena itu, beta dapat wow, this apel, wow. Segar, coba. Ini seperti yes, so round, so soft and at the same time tight. Yay, sudah dapat segini banyak. Dan ini cuma sambil bicara toh? Sambil bicara. Kalau rajin, po, bisa dua roda. Namanya apa dalam bahasa Indonesia itu? Roda. Tidak tahu namanya apa. Pemirsa, ada yang tahu itu namanya apa dalam bahasa Indonesia? Tolong bantu ya, tolong komen. Taran. Wow, banyak sekali pemirsa. Saking banyaknya sampai berjatuh-jatuhan pemirsa kan? Wow. Wow. Halo cinta. Coba. Busuk. Busuk. Coba. Ya. Sampai dia sudah busuk di pohon pemirsa. Coba, coba, coba. Yuk. Ini busuk di pohon ya. Yuk. Buang. Buang. Jadi untuk pemirsa sekalian yang bertanya sampai jatuh-jatuhan begitu tidak dipakai. Ini yang jatuh-jatuh juga ada fungsi pemirsa.
karena saking banyaknya terus dia jatuh busuk begini kan, nanti juga membantu proses pertumbuhan pohon ini sendiri untuk the next panen. Bukan begitu sayang? YouTube. Begitu kan? Begitu. Wow. Mana tadi jatuh? Oh, ini busuk ya. Jual apel. Ibu-ibu, bapak-bapak, lem tikus. Jual susu juga? Enggak. Karena beta mau bikin milkshake apel. Oh, mau beli susu bikin milkshake? Iya, toh. Saya pikir susu apa, ternyata susu buat milkshake. Wah, Ose memang punya otak yang gak busuk juga. Pemirsa, sangat luar biasa. Luar biasa. Sakingnya, sampai sudah busuk di pohon, pemirsa. Coba. Ish. Ya, sudah busuk. Dibuang. Banyak yang gak sudah busuk. Tuh. Jadi yang pemirsa yang busuk-busuk itu nanti dia akan jadi pupuk selanjutnya untuk the next generation of the pohon itself. So don't worry about kalau pemirsa lihat banyak apel yang jatuh, tidak apa-apa. Itu juga membantu proses pertumbuhan pohon itu sendiri. Ya, jadi jangan takut guys, it's not wasting of natural resources. Yes. You don't waste the apple, but you spend the apple to help the pertumbuhan pohon itu sendiri. Wow, what a diamond word. Can you print it on my t-shirt? Ayo, let's go. Okay, fine. Jadi pemirsa, ini kita bikin video ini karena kebetulan kita balik dari liburan di Indonesia, di Ambon, di kampung halaman. Langsung kita ke kebun, toh sayang toh? Yo, dan kalau mau lihat kita panen apa di Ambon, ting! Panen apa di Ambon? Yo toh. Jadi untuk pemirsa yang belum lihat sempat lihat video-video perjalanan Martin Petra di kampung halaman, bisa lihat di mana? Ting! Ada banyak pemirsa, banyak sekali. Ada semua warna tuh, iya. Ada untuk sedih atau untuk nostalgia, ada banyak untuk tawa juga. Jadi seperti itu pemirsa.